Oke guys, akhirnya Om Bin udah sampai di Tunjungan Rumansa. Wow, ini guys yang Om Bin paling takut sekali melintas-lintas. Harap-harap lah Om Bin baik saja. Oh, nah kawan-kawan kita pun ada juga guys suggestkan untuk Om Bin berkunjung ke Tunjungan Rumansa. Wow, tak apa guys, kita tunggu dulu kendaraan sampai siap. Siap bro. Oke dah. So, Om Bin dah berkesempatan guys jalan-jalan di sini. Tunjungan Rumansa. Ramai juga kawan-kawan kita yang suggest, dia kata Om Bin jangan lupa. Oh, cantik eh kawasan dia. Wow. Jadi maknanya dia enggak jauh guys daripada Tunjungan Plaza. Oh, sesaknya. Wow. Macet engkau kawasan ni. Macet. Wow. Tempat parkir. Nah, tu guys Tunjungan Rumansa. Oh. So, momen-momen seperti ini guys yang Om Bin paling suka. Macet, kendaraan banyak. Om Bin itu guys suka tengok macam ini. Wah. Maknanya mereka ini baru pulang daripada kerja. Okey. Jadi ini sebenarnya kawasan yang tak berapa jauh juga ni daripada hotel yang kami duduk guys. Oh, cantik tempat sini juga guys. Oh. Dia ada ini gaya. Apa ini guys? Bangunan. Jambat. Okey guys, kita sambung lagi perjalanan. Ada orang nongkrong-nongkrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Yaki, Wali Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya guys. Oh, dia ada bagi pengumuman kot. Cantik tempat dia. Oh wow. Oh, mereka ambil-ambil video guys. Ambil-ambil gambar. Apa ya? Tunjungan guys. Wah. Rasanya sahabat kita Uin Lanto pun ada suggestkan guys untuk ni. Wah. Kira kawasan-kawasan cantik. Dia kata guys kampung wisata Ketandan, Surabaya. Oh, banyak guys kat sini apa? Kafe-kafe dia. Om Bin tengok tadi cantik kafe-kafe dia. Wah. So jadi tempat ni tempat nongkrong-nongkrong gitu. Oh, hebat hebat. Cantik tempat dia. So cantik guys dia punya tempat. Wah, memang terbaik lah. Amazing. Lepas itu guys, enggak jauh guys daripada tempat kami duduk rupanya. Astaga. Jadi yang hari itu Om Bin jalan-jalan malam, rupanya Om Bin enggak. Oh, ada air kelapa guys. Wow. Ada air kelapa. Om Bin itu kononnya mau ngopi di dalam Tunjungan Plaza sore hari ini guys, tapi kawan-kawan Om Bin ajak pergi makan, tak tahu di mana. Katanya mau makan nasi. Aduh. Wow. So Om Bin menikmatilah guys jalan-jalan dia.
So guys, macam Om Bin teringin guys, dia kata toko kopi Padma. Oh, cantik tempat dia. Adakah Om Bin minum-minum kopi di sini? Tak apa, kita tengok dulu guys dia punya kopi. Okay guys, so Om Bin udah beli guys toko kopi Padma Si Cantik, Jalan Tunjungan nombor 54, Kota Surabaya, Jawa Timur guys. Okay, wow. So harganya kopinya semua guys. Okay. Wah, okay. So harganya guys termasuk tax dia. Sebab kami beli cappuccino, jadi termasuk tax 61,600. Oh, so guys, Om Bin itu enggak faham guys sebenarnya. First tadi dekat Surabaya Zoo, kebun binatang tu, Om Bin enggak faham guys apa itu wang pas ke apa macam itu. Rupanya guys, wang pas ini dia enggak ada kembalian. Kayak gitu. Jadi kat sini pun dia kata wang pas. Jadi macam itu. Jadi Om Bin kasih dia 62,000 sebab harga totalnya semua minumannya 61,500. 61,500. Jadi Om Bin kasih dia 62,000. Gitu. Jadi 400 itu kira uang pas. Macam itu kayaknya lah. Sorry guys kalau Om Bin tak faham. Nasib baik Om Bin tanya guys, dia orang tanya saya ni daripada Malaysia, saya enggak berapa tahu. Jadi dia explain lah betul-betul. Jadi Om Bin udah faham. Kayak gitu guys. Wah, so si ada wifi password engkau. Terbaiklah. So tempat ni guys dekat Tunjungan ni, jalan Tunjungan Romansa. Okay, kita perkenalkan apa? Cappuccino. Hot cappuccino. Okay, macam biasa guys, kau orang tahu kan Om Bin itu gila sama kopi dengan cappuccino. So ini guys, wah. Cantik tak? Om Bin itu guys falling in love itu dengan apa dia punya art dia, seni-seni di kopi. Kayak gitu, tapi biasanya majoriti macam inilah. Dia punya apa, corak dia, lakaran dia orang kata. Wow. Oh, jadi maknanya cappuccino di sini guys kira terjangkau juga sebab dia cuma 30,000 lebih. Satulah. Satu tu cuma 30,000. Sekitar 30,000 lah. Okey, kalau di Kopi Kenangan biasanya 20,000. Wow. So itu saja guys. Okey, Om Bin belanja ke orang dia punya view. Cuma kayaknya macam mereka ini guys sedikit bising lah sebab kadang dia orang bersembang, apa orang kata? Bercakap mungkin sedikit kuat. Okey. Ya, kita tengok. Keadaannya di sini macam itu guys. Kayak gitu. So kafe-kafenya di sini cantik. Jadi macam itu guys, kafenya. Okay guys, rupanya guys cawan dia tu guys cantik guys. Tu ah, unik cawan dia, enggak ada tangkai. Lepas itu dia punya pelapis ni, pelapis Padma Toko Kopi. Gitu. Memang terlalu cantik gitu. Cuma sedikit bising aja lah guys. Sebab orang-orangnya kayak bercakap kuat-kuat. Kirang ni. Tapi enggak apa-apalah. Okay guys, Om Bin dah menikmati minuman dia. Wow, terbaik lah guys dia punya cappuccino. Om Bin itu guys minum cappuccino dah macam minum apa. Sebab guys, yang sejak Om Bin di Indonesia ni, oh memang terjangkau guys dia punya kopi cappuccino dia. Kalau di Malaysia itu guys, ya Allah, tak tahulah. Biasanya kalau Om Bin minum cappuccino di Malaysia itu biasanya dekat tu lah, dekat dengan The Coffee Bean in Chile. Kat situ lah yang selalu Om Bin minum lah. Yang kedai-kedai luar ada juga. Tapi
harganya lagi inilah, lagi mahal guys. Jadi Om Bin minum banyak-banyak di apa itu di sini, sebab ialah kira harganya terjangkau, kita seronok. Om Bin, itulah Om Bin seronok guys di sini. Macam Om Bin happy pula, paling happy di sinilah, di Indonesia. Di kota, setiap kota dia tu kita bisa minum banyak. Lagipun banyak guys, di sini banyak jenis-jenis kopi dia. Banyak jenis kafe-kafe dia tu banyak lah. Kita boleh dapat macam-macam kafe, kita banyak pilihan lah. Ha, macam minum-minum kopi, minum-minum cappuccino, americano. Ha, macam itu guys. Wow, terbaik, terbaik. Nanti korang jangan lupa guys, kalau korang yang mungkin daripada Malaysia, nanti korang boleh datang, nanti korang boleh minum guys cappuccino banyak-banyak dengan harga yang terjangkau. So okay guys, dah itu sahaja untuk di cafe ni. Nanti kita sambung lagi jalan-jalan di luar. Okay dah. So ini guys tempat dia, toko kopi Padma. Wah. Nanti kalau korang guys yang orang Surabaya, nanti korang boleh tengok-tengok guys kopi kat sini sedap. Cappuccino dia, korang boleh try. Okay, kita sambung lagi berjalan-jalan. Kita sambung lagi guys berjalan-jalan ke sana. Oh, panjang lagi guys ke sana jalan dia. Oh my god. Amazing. So cantik guys dia punya trotuar. Wah, tu. Jadi maknanya guys, daripada Hotel Om Bin tu jalan kaki je ke sini, tak payah enggak payah naik Grab. Sebab tadi tu kami jalan-jalan kan. Jadi Om Bin pikir nanti kalau udah capek naik Grab aja. Rupanya enggak payah, enggak perlu guys. Dekat aja. Oh, wow. So ada tak guys yang follow Om Bin yang asalnya Surabaya? Nanti korang komen lah guys. Sebab Om Bin sudah jalan-jalan di Surabaya. Wow, bestnya guys duduk Surabaya ni mungkin. Cantik tempat dia. Okay guys, Om Bin minta maaf pada kalian yang suggestkan Om Bin naik bus tu. Bus yang pakai botol plastik, sebab Om Bin enggak tahu guys mau cari di mana botol plastik. Mungkin kalau ada yang jual botol plastik, boleh aja Om Bin beli botol plastik itu, tapi Om Bin enggak tahu guys mau belinya di mana. Sebab Om Bin tak tahu macam mana mau kumpul guys botol plastik. Sebab kami ini ada 4 orang. Jadi kalau contoh satu orang ada apa dipanggil ya? Satu orang perlukan 4 botol plastik. Jadi kira darab 4 guys. Ada jadi 4 darab 4 guys, 4 orang kira ada 16 botol plastik guys. Jadi susah mau cari. Oh cantik guys. Ni ya. Wah, cantiknya tempat dia. Oh, banyak guys tempat-tempat nongkrong di sini juga yang cantik-cantik. Tu, Lakone Kopi. Oh, Lakone Kopi lagi. Umbin enggak boleh guys minum kopi banyak-banyak satu hari. Pagi tadi pun Umbin udah minum kopi di hotel. Om Bin minum dua cangkir kopi. Dua cawan kopi di hotel tadi. Oh, kat situ ada kedai bata. Jadi itu guys, tulisan dia. Tunjungan romansa. Itu guys bus dia yang kita perlu naik botol, guna botol plastik. Oh, banyak guys ni. Banyak tempat-tempat kopi-kopi dia. Nongkrong-nongkrong. Hebatlah.
Insya Allah guys, doakan Om Bin, semoga Om Bin bisa berkunjung lagi ke Surabaya ataupun kota-kota lain di Indonesia. Tapi kayaknya lagi cocok guys kalau Om Bin jalan-jalan seorang secara solo. Sebab kalau kita berteman, kita ada teman-teman, kita kan banyak suggestion. Kira satu orang kata ke sana, satu orang kata ke sana. So kira bercanggah pendapat, jadi sedikit pusing. Kalau macam kita satu orang aja, jadi senang guys mau jalan-jalan. Wah, terbaik. Ya Allah guys, ada satu malam yang kira first night Om Bin di sini. Rupanya Om Bin udah sampai di sini guys. Nah, di sini Om Bin udah nyampe di sini. Rupanya itu kawan kita, sahabat kita, Oin Lanto. Nah, tuh. Dia kata kalau Om Bin terus ke kiri, nah itulah tunjangan romansa. Rupanya ada situ, guys. Enggak jauh rupanya ini, sebab Om Bin udah nyampe di sini. Hari itu guys, malam itu guys, kami sudah sampai di sini. Nah. Jadi siapa kata Om Bin itu belum sampai di Surabaya, so itu kira fitnah guys. Sebab Om Bin memang betul-betul sudah berjalan-jalan di Surabaya. Om Bin sudah ke Pakuwon. Om Bin sudah ke Tunjungan Plaza. Om Bin udah ke BG Junction. Om Bin udah ke kebun binatang kota Surabaya. Nah, Tugu Surabaya yang buaya dengan ikan hiu pun Om Bin sudah sampai guys. Setempel kilat. Apa setempel kilat? Mungkin ubat kot. Wah, ATM Panin Bank. Macam happy pula guys. Banyaknya motor guys. Allah. Astaga, banyak motor guys. Sekejap guys Om Bin ambil. Ini guys. Wah. Banyaknya motor. Astaga, bestnya guys. Banyak motor. Seronok pula tengok. Jalan guys, Om Bin itu kan di desa, di perdesaan. Om Bin enggak pernah nampak yang banyak-banyak kayak gini. Nah. Jadi Om Bin itu suka tengok macet, suka tengok orang banyak. Orang ramai itu Om Bin suka banget tengok. Sebab keadaan seperti itu guys enggak ada di kampung, di tempat Om Bin enggak ada. Jadi sekarang Raffi Ahmad tuh dia jadi duta untuk apa nih guys? Oh, Grab bike. Oh. Cuma guys yang Om Bin Om Bin confuse sikit tuh, kalau di kawasan hotel Om Bin tuh dia enggak ada guys pedagang-pedagang macam di tepi-tepi ini. Adakah mungkin enggak dibenarkan? Kayak gitu guys. Kalau yang di dekat-dekat dengan Hotel Om Bin lah. Daripada Hotel Om Bin tu kita kena jalan sekitar 400 meter ke 600 meter baru ada pedagang di tepi. Mungkin penguasa dia enggak mau kan macam itu, dilarang. Jadi Om Bin itu kalau mau beli gorengan kah, Om Bin kena jalan kah? Jalan kaki guys sedikit ke depan, jadi baru bisa. Oke guys, ada si Kuka guys, ya tuh dia tengah jalan guys. Itu guys si Kuka tuh, dia tengah jalan, kucing dia, kesian dia guys, dia di kota.
Kadang Om Bin takut juga guys, sebab kan banyak kendaraan. Takut dia melintas ke apa. Oh, nasib baik pula di sini ada jugalah rumah-rumah. Ah, macam kayak gitu guys. Jadi Om Bin enggak takut sangat sebab dia ada rumah. Om Bin itu guys sok-sokan tahu jalan-jalan di Surabaya ataupun di semua tempat kota-kota di Indonesia yang Om Bin udah jalan-jalan. Sok-sokan tahu. Oh, ini buat ban ni, spanduk semua. Ha, macam itu guys. Oh. Jadi maknanya kucing-kucing itu dia boleh ke sana. Harap-haraplah moga-moga mereka semua selamat. Okay guys, di kawasan kami ni ada Indomaret guys. Dia Indomaret dia ada dua dengan Alfamart. Lepas itu guys, Om Bin suka guys kasih ada satu auntie di dia di Indomaret tu guys. Dia suka bukakan, kalau kita masuk dia bukakan pintu Indomaret, nanti kalau kita keluar pun dia bukakan kita pintu. Nah, jadi Om Bin suka guys kasih dia duit lah. Kita Om Bin suka bagi dia duit sikit untuk dia makan-makan. Jadi disebabkan Om Bin ni, nanti Om Bin nanti kita bagi dia lagi duit. Om Bin nak beli air guys. Sebab kami ni on the way nak balik. Om Bin nak singgah di Indomaret. Ha, ni guys Indomaret dia. Ha, Om Bin suka beli di sini sebab di sebelah sana ada seberang. Tapi kena menyeberang guys. Ha, ni Indomaret. Wah, Om Bin suka beli di sini guys. Tapi anti itu tak tahu guys di mana. Adakah dia tak ada? Hello guys. Aduh guys, Om Bin ni asyik makan je. So sekarang Om Bin di LA Light. Ikan bakar panorama Chinese and seafood. Jalan Embong Malang number 78J. Ini telefon dia, Raya Darmo. Permai 3 Puncak Permai Square. 18. So panorama ikan bakar. Okay guys, ikan kerapu je. Om Bin itu guys udah capek. Kepiting tu ketam. Kalau di Malaysia dipanggil ketam. Udang, cumi-cumi. Oh, cumi-cumi ni sotong guys. Istimewanya kepala ikan kare panorama. Dia ada nasi goreng special. Okay. Oh, dia enggak letak harga guys. Tapi enggak apa. Ayam goreng tepung, ayam lemon, burung dara goreng, manteng, burung dara goreng manteng. Oh sorry, mantega, burung dara saus Inggris. Okay. So minumannya. Okay, wah. So it's okay lah guys. So itu buku dia, antara buku-bukunya. Tapi tengok, kepingin juga lah guys. Mau tengok lagi udang. Jadi dia ni kayak jadi macam seafood agaknya. Walaupun dia apa, kedainya itu mentega, kepiting. Oh, maknanya seafood lah guys di kedai dia ni. Kira seafood. Dia cuma ada ayam, maknanya daging-daging dia enggak ada. Okey, terbaik. Nice. Okey, so ayam dia enggak ada apa-apa. So baguslah guys. Kira restoran dia kira okey. Burung sup jagung. Okey.
Hah, enggak ada, guys. Daging. Oke. Tauge ikan asin, cah pare, pete. Pete itu petai agaknya. Selada wangi. Bunga pepaya. Oh, bunga pepaya ya, guys. Sebenarnya, guys, Omi pernah nampak, guys. Dorang makan-makan bunga pepaya. Kalau kami, guys, kalau Mak Om Bin dulu, dia marah, guys. Nanti dia kata boleh mabuk. Rupanya, guys, bunga pepaya tu boleh makan. Tapi mungkin kena pandailah buat. Huh, okay. So, relax ni, guys. Air yang Om Bin beli dekat Indomaret. Beli tadi. So, Om Bin letak gitu. Sebab tadi ni kami dah on the way nak balik hotel, guys. Jadi nak jumpa restoran ni. Dia tepi juga, guys, macam kayak gitu. Cantik lukis-lukisan dia. Wah. Cantiklah lukisan dia. Ada keropok. Oh, kayaknya nyaman dia punya. Nyaman banget dia punya restoran. So sekarang, guys, waktu Indonesia pukul 8, pukul 6.42 gitu. So dalam itu pun, guys, ada. Okay. So, guys, Om Bin order ni S. S. Tadi, guys, udah minum. Tadi Om Bin udah minum cappuccino, sekarang Om Bin lagi minum TS. Aduh, hai. Nanti Om Bin di Indonesia tu, guys, Om Bin jadi gemuk. Oh, okey ni, guys, udah sampai sekejap ya. Oh, wow. Okey. So dia ada ini, guys. Nah. So dia ada nasi goreng, guys. Nasi goreng seafood. Okay, kayak gitu. Yang ini apa, guys? Oh, ini mungkin kayaknya lada. Yang ini kayaknya macam cucumber kot. Okay lah. Okay, guys. Hello, guys. So, guys, Om Bin dah habis makan. Ada kat sini, guys. Neo Panorama Chinese Food and Seafood Makassar. Oh, Makassar, guys. So banyak tempat dia, ada tempat makan ikan bakar. Okay, guys. So Om Bin makan tadi nasi goreng seafood dia, guys, RM45,000. ST RM7,000. Teh hang anget, teh tawar RM6,000. Jadi dia cuma RM58,000, guys. Wah. Okey. So jom kita pergi ke sana. Ya Allah, guys, budak-budak itu, guys, dia main bola sepak, guys, di situ. Astaga. Om Bin takut dia kena langgar, guys. Astagfirullah. Takut Om Bin tengok. Bola sepak dia tu, guys, sampai ke jalan. Takut mengganggu lalu lintas. Astagfirullah. Takut, ya Allah. Risau, guys, Om Bin. Om Bin itu risau pasal keselamatan. So, guys, tu dia, guys. Hotel yang kami duduk. Yang Om Bin view selalu. Nanti kalau Om Bin sudah pergi Malang, guys, lepas itu Om Bin balik lagi ke, Om Bin akan balik lagi ke Surabaya. Sebab kan kami punya flight daripada Surabaya ni ke Bali. Jadi kena datang. Lepas tu kami duduk, guys, hotel yang kawan-kawan Om Bin booking itu di Grand Surabaya. Om Bin pun enggak tahu sebab mereka yang ni, guys.
Ini semua kawan-kawan Om Bin gak yang booking, jadi Om Bin tuh ikut aja. Nah, tapi gay hotel 88 nih gay memang kira yang menjadi apa? Ramai orang duduk di sini. Ramai banget orang duduk sini. Mungkin sebab harganya satu terjangkau. Lepas tu dia kira strategik, dia punya tempat. So memang cantik. Luar biasa. So Om Bin di sini guys. Terbaik ah, tempat dia. Saya dia ada package apa spa package. Om Bin itu pengen banget mau massage guys. Tengoklah kalau Om Bin sempat di Bali, kalau Om Bin sempatlah. Om Bin enggak janji tapi Om Bin teringin nak massage. Kalau sempat